masih pentingkan ilmu walaupun sudah berkejaya. Perkara ini seringkali menjadi tanda tanya kepada semua golongan yang bekerja di Malaysia ini. Tuntutlah ilmu dari lahir hingga ke liang lahat. Perkataan ini sudah jelas menyatakan betapa pentingnya ilmu dalam diri setiap manusia. Anda masih lagi tidak tahu di manakah tempat untuk menuntut ilmu yang lebih baik. Saya nak menyatakan Universiti Utara Malaysia melonjak naik dalam ranking dunia pada tahun 2021. Malaysia dan juga dunia berdepan dengan pandemik COVID-19. Pastinya banyak kesukaran yang telah kita lalui. Dalam sektor pendidikan juga, tidak terkecuali daripada terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Pembelajaran secara dalam talian tidak asing lagi di masa kini. Tapi sejauh manakah ianya dilaksanakan di Malaysia? Inilah yang akan saya kongsikan dan yang akan saya kupas bersama tiga petamu jemputan saya dalam Sembang Maya bersama saya, Lokman Samsudin, yang membawa topik Di Sini Bermula Titik Perubahan. Saksikan secara langsung menerusi Facebook Live Optimis Padu pada 3 hari bulan April jam 10.30 pagi. Jangan lupa temu janji anda bersama kami. Assalamualaikum. Hi, welcome back to my channel Lokman Samsudin. Apa itu PJJ? Ha, ni lah yang Lokman nak ceritakan ni. Siap nak buat forum lagi untuk hampa semua. Awak cik duk cakap Kedah ni. Bukan saja-saja cik nak cakap Kedah ni lah. Sebenarnya cik nak cerita pasal Universiti Utara Malaysia. Dah. Cakap KL lagi senang. Betul tak? UUM ni berpusat dekat Sintok, Utara Kedah. Sebenarnya Lokman pelajar UUM semester 7 dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam. Okey, berbalik pada soalan tadi. Apa itu PJJ? Ha, PJJ bermaksud pengajian jarak jauh. So, sah-sahlah Lokman ni tak duduk dekat Sintok semasa belajar ni. Lagi senang nak faham macam ni. Lokman bekerja sambil belajar. Ha, faham kan? Okey, Lokman nak tanya sikit. Untuk apa kita sambung belajar? Tahu tak? Tahu tak? Ha. Kalau tak tahu and nak tahu, you all kena join forum yang Lokman buat ni pada 3 hari bulan 4 2021 ni, hari Sabtu jam 10.30 pagi. Nak tahu dekat mana? Dekat Facebook Live Optimis Padu yang berkonsepkan Sembang Maya. Lah ni, hidup kita mudah je kan? Duduk rumah, boleh tengok forum, boleh belajar. And yang paling orang suka waktu sekarang ni adalah ha, main game. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Ha. Okeylah, kita cerita sikit pasal UUM PACE ni. UUM PACE ni menawarkan 6 program terbaik dari ladang dan semestinya kesemuanya adalah ijazah sarjana muda. Program apa yang ada? Ha, tengoklah kat sebelah ni. You all kenalah rajin-rajin sikit baca ya. Sebabnya Lokman tak sabar lagi nak cerita apa yang best belajar dekat UUM PACE ni. Okay, pertama, kita belajar menggunakan modul Bahasa Melayu. Ha, bahasa kebangsaan kita guys. Okay, kedua, semua program ni diiktiraf oleh MQA. Best tak? Best tak? Ketiga, you all jangan risau kalau tiba-tiba kena pindah tempat kerja lain. Sebabnya, semua negeri dekat Malaysia ni ada tempat belajar UUM PACE. Kecuali Perlis dan Negeri Sembilan. Dan yang keempat adalah UUM PACE ni akan buka pendaftaran sebanyak 4 kali dalam masa 1 tahun. Kemasukan bulan Januari, bulan April, bulan Julai dan bulan Oktober. Senang kan? Nak tahu lagi tak apa yang best-best dekat UUM PACE ni? Kita cuma ada 4 pertemuan sahaja dalam satu semester. Yang kelima dah tak dipanggil pertemuan dah. Kita panggil medan perang. Ha, itulah peperiksaan akhir. Kelas akan dijalankan pada hari Sabtu dan hari Ahad dan hanya sekali je dalam sebulan. Senang je kan? You all nak tahu tak pasal yuran? Yuran pengajian UUM PACE ni boleh dibayar secara ansuran. Bayar sikit-sikit dan
pastikan sebelum periksa korang dah selesaikan. Siapa-siapa yang ada KWSP tu lagi senang guys. Bolehlah kita semua keluarkan guna untuk pelajaran. Kan bagus tu? Ada lagi satu cara lain. You all boleh buat pinjaman PTPTN. Mudah je prosesnya. Kalau you all punya keputusan cemerlang, lagi senang. Boleh mohon biasiswa. Oops, terlepas cakap lah pula. Nak tahu macam mana cara nak mohon biasiswa tu? Kenalah join Sembang Maya yang Lokman buat pada Sabtu ni. Ingat tau, Sabtu ni jam 10.30 pagi. You all boleh tengok dekat description dekat bawah ni and ada link Facebook Live. Tekan je dah boleh masuk forum. Mudah, cepat dan pantas. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Bye bye. Assalamualaikum. Anda rasa kejayaan anda masih pada tahap yang sama? Tidak tahu bagaimana cara untuk tingkatkan diri. Ingin melanjutkan pelajaran tetapi tak tahu di mana? Skywalker sedia membantu anda. Ikuti kami dalam Sembang Maya di Facebook Live. Bersama tetamu-tetamu hebat kami yang mampu memberikan anda inspirasi. Jumpa kami di Facebook Live Optimis Padu pada 3 April Sabtu jam 10.30 pagi. Fusif dari Skywalker. Exclusive Skywalker. Exclusive dari Skywalker. PJJ di sini bermula titik berubah.